Thank mm -hmm. you. Good afternoon, ladies and gentlemen. May we have your attention, please? We are going to proceed the program shortly. Finally, be seated, and may we have your cooperation to switch on your camera and mute your speaker to avoid the feedback. Thank you kepada Bapak dan Ibu. Kami mohon untuk dapat memasang aplikasi dalam mode mute untuk menghindari feedback. Terima kasih. respective the director of Simio Biotrop, the director of Indobik, director of AISA, chairman of Kelompok Tani Nelayan Andalan, representative from the coordinating ministry of economy, distinguished resource person, moderator, and participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. On behalf of the organizing committee, allow us to welcome all of you To the opening of the ceremony of webinar, the role of biotechnology to support food safety in Indonesia. Ladies and gentlemen, as our first program, may we invite you to sing the Indonesian National Anthem Indonesia Raya. Please rise. Ladies, Ladies and gentlemen, without further ado, may we invite Dr. Ildika Mansur, the director of Simeo Biotrop, to deliver his welcome remarks. Thank you, Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, oh, uh, Honorable Director of AISA, Director, Director of INDUBAYA BIC, um, Honorable Dr. Rodora, Dr. Graham, dan uh, yang terhormat Prof. Bambang, Prof. Antonius, dan Dr. Dahri, uh, Bu Dewi, dan uh, Bapak-Ibu sekalian peserta uh, webinar seri 1, Peran Bioteknologi dalam Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia. Uh, Dr. Rodora and Dr. Graham, please allow me uh, in bahasa <laughs> deliver my speech in bahasa because I was told by uh, Bu Dewi to to give the uh, the speech on bahasa uh, to greet our, uh, our, 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 our participants. Well actually uh, bioteknologi itu sudah berkembang rame-ramenya bioteknologi berkembang di Indonesia itu sebenarnya di awal tahun 2, tahun 90-an Bapak Ibu sekalian. Uh, jadi pada waktu itu di IPB dengan Gajah Mada dan juga ITB akhirnya pemerintah me mengutuskan untuk mendirikan pusat antar universitas bioteknologi pada waktu itu. Kemudian menyekolahkan banyak uh, staf untuk mempelajari bioteknologi ini dan tentunya uh, dan Prof Anton ini salah satu tokohnya pada waktu itu ya. Uh, saya sendiri juga mendapatkan S3 karena program-program tersebut. Saya kembali tahun uh, 2000 uh, dan kemudian uh, mengaplikasikan uh, bioteknologi yang sudah saya pelajari tadi uh, untuk uh, bidang kehutanan. Uh, Bapak-Ibu sekalian yang belum mengenal Siamio Biotrop, perlu kami sampaikan bahwa Siamio Biotrop adalah lembaga penelitian dan pengembangan di bawah eh, Kementerian eh, di bawah organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Negara-Negara Asia Tenggara dan di Indonesia ini kami di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Eh, Mudah-mudahan di dalam eh, acara ini juga dihadiri oleh eh, Biro Kerjasama dan eh, Hubungan Masyarakat yang juga kami undang itu merupakan induk kami di Indonesia nah ini juga merupakan uh, bentuk kegiatan-kegiatan uh, dari Siam Biotrop bahwa uh, mandat utama mandat utama dari Siam Biotrop ini adalah mengatasi isu yang strategis dan juga kritis dalam bidang biologi tropika uh, dan tentunya ketahanan pangan ini menjadi salah satunya saya bayangkan Indonesia yang penduduknya baru 260 juta saja Kadang-kadang kita ada masalah pangan begitu ya. Kita harus impor. Pada waktu sekarang impornya negara-negara yang biasanya mengimpor kepada kita eh, tidak mengirimkan barangnya karena akan digunakan untuk untuk negaranya sendiri. Kita mulai was-was. Kita mulai membuka eh, fit, apa namanya food estate untuk menjaga kelangsungan eh, kita semua. Lalu kita bayangkan bagaimana kalau nanti penduduknya sudah sama dengan Cina sama dengan uh, India yang jumlahnya miliar <laughs> lebih dari satu miliar. Kira-kira ke kesiapan kita seperti apa? Tanah kita tetap luasannya uh, bahkan kemungkinan akan semakin berkurang karena luasan dari areal-areal budidaya kita juga berkurang karena untuk kebutuhan lain. Nah, oleh karena itu uh, saya kira topik uh, webinar hari ini memang sangat strategis. Bagaimana menggunakan bioteknologi ini untuk ketahanan pangan? Dan saya kira penelitian-penelitian sudah banyak sekali kita lakukan. Sekarang tinggal bagaimana nanti ke depan kita bisa mengaplikasikan teknologi yang kita miliki tadi untuk sampai ke lapangan. Kita sudah mengenal banyak hal. Sekarang kalau bioteknologi tidak hanya di pangan, tapi juga di kesehatan di banyak aspek itu sudah sudah menggunakan bioteknologi ini. Jadi nanti dari sharing dari para ahli, para narasumber yang hadir pada hari ini, kita harap kami harapkan juga bisa mengembangkan atau membuka wawasan kita dan betapa pentingnya bioteknologi ini untuk pengembangan ketahanan pangan kita. Untuk me kemudian tadi saya lupa ya menyapa perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga dari KTNA jadi KTNA. Uh, kita ketahui bahwa salah satu basis dari bioteknologi adalah keanekaragaman hayati. Dan kita tahu bahwa keanekaragaman genetik, keanekaragaman uh, apa namanya spesies dan keanekaragaman ekosistem itu Indonesia punya semuanya. Tetapi kalau misalnya itu tidak kita tidak kita manfaatkan, uh, maka sayang begitu ya. Mungkin Nanti pada waktu kita semua kembali kepadanya akan ditanya itu kanekaragaman hayati untuk apa saja. <gif> Sementara negara-negara lain yang kanekaragaman hayatinya hanya terbatas, mereka menggunakan apa yang ada dengan bioteknologi ini sudah menghasilkan banyak hal bahkan diekspor ke negara-negara lain. Nah Indonesia yang gudangnya uh, biodiversity ini kok malah kurang begitu ya? Maka kita harus bekerja lebih banyak lagi. <tuh> Kemudian. Bapak Ibu sekalian, Indonesia tidak hanya dikaruniai oleh biodiversity dan uh, yang menjadi modal dari uh, bioteknologi, tetapi kita juga dikaruniai dengan ekosistem yang luar biasa. Uh, kalau kita perhatikan tanaman-tanaman dari negara lain, begitu sampai ke Indonesia mereka menjadi nomor satu di dunia, begitu ya. Jadi seperti sawit itu sebenarnya bukan pasman -pas -pas Indonesia, uh, karet bukan, coklat bukan, tetapi begitu masuk ke Indonesia mereka bisa merajai dunia. Jadi mereka happy dengan ekosistem yang dimiliki. Nah, berdasarkan pada itu maka mestinya dengan keanekaragaman hayati yang kita miliki ditambah dengan apa namanya pengembangan bioteknologi didukung oleh ekosistem yang luar biasa, mestinya Indonesia ini akan bisa berjaya bukan hanya sekedar ketahanan pangan, tetapi kita itu juga menjadi rajanya pangan untuk dunia harusnya begitu. Nah, si Amio Biotrop sendiri eh, kami sudah menetapkan untuk eh, lima eh, apa namanya program pe pembangunan atau pengembangan lima tahunan yang ke-10 ini. Biotrop memiliki tiga yang utama, tiga program yang utama. Yang pertama adalah eh, pengelolaan ekosistem yang terdegradasi. Nah, di sini kita juga membutuhkan eh, apa namanya teknologi-teknologi untuk bagaimana lahan yang terdegradasi bisa eh, apa namanya produktif kembali. Kemudian membuat landan budidaya yang sudah intensif ini tidak terdegradasi tetapi memiliki produktivitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan ekosistem yang unik dalam hal ini berkaitan dengan kawasan konservasi agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tentu saja pemanfaatan kawasan konservasi tidak sama dengan eksploitasi, tetapi karena hayati yang ada di dalamnya itu menjadi pembelajaran kita semua, menjadi sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan uh, sandang pangan papan kita ke depan. Uh, saya kira, saya kira itu bisa yang bisa kami sampaikan Tentunya tentunya Biotrop dari waktu-waktu ke waktu akan terus uh, mendukung uh, program ini. Dan uh, tadi siang sebenarnya baru saja kami tandatangani dengan PT AIMS, itu untuk pengembangan uh, bibit kentang uh, untuk di Indonesia ini. Uh, Mudah-mudahan uh, upaya kita bersama ini bisa me menambah ketahanan pangan Indonesia. Saya kira demikian, Mbak Ulfa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada AISA, kepada Induk BIC, dan juga kepada Kementerian Perekonomian uh, Konek dan juga uh, dari KTNA yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, uh, Bapak Iblika. Uh, now may we have the honor of inviting Professor Dr. Bambang Purwantara, the Director of Indabit, to deliver his welcome remarks and officially open the webinar today. Thank you. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to everyone. Uh, first of all, I would like to greet our colleague from AISA. Here we have Dr. Mahalechumi Ar Aruyanan. He's a global coordinator of AISA. Uh, then we have also uh, uh, Dr. Rodora Aldemita. or We call her uh, Ola. <laughs> Director of ISA South Asia Center. We also have uh, Dr. Graham Brooks, the PG Economic Limited UK. Of course, we greet also uh, Paiyotika, who has already given a remark uh, in, on behalf of Simeo Bytrop as the host of Indonesian Biotechnology Information Center. And of course, uh, I would like to greet also professor antonio suanto is uh, among the the founders of IndoBiG. i remember when he still be in uh, biotrop uh, he he in enhanced to to uh, start with with at the time uh, IndoBiG, and then uh, i just uh, continue his, his, his uh, pioneering on having this indopic Inside the the biotrop uh, institution, we also would like to greet uh, Dr. Uh, Dahri Tanjung, he is an economic researcher from CARE IPB. Uh, Ibu Bapak sekalian, I would like to talk in Basa, Graham, uh, Maha, and Ola, uh, as uh, most of the uh, participants are Indonesian, and uh, some of them are journalists. Ibu Bapak sekalian, saya kira uh, ini adalah rangkaian kesekian dari webinar biotek kita. Hari ini kita punya tajuk potensi bioteknologi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Satu judul yang mungkin sudah sering kita kita dengar dari tahun ke tahun. Ya. Mungkin sebagian sudah bosan dengan judul itu. Tetapi kali ini kita ingin mendengarkan uh, insight dari A kondisi uh, internasional. Jadi nanti Ibu Olah akan menyampaikan tentang perkembangan uh, aplikasi biotek, terutama untuk uh, tanaman pangan dan uh, pertanian pada umumnya di seluruh dunia. Uh, memang ini tahunnya masih tahun 2018 karena yang 2019 sedang digodok belum selesai. Jadi uh, mohon tunggu tanggal mainnya. Uh, kita akan ketemu lagi untuk Uh, brief yang 2019 ya yeah. uh, global uh, adoption of biotechnology. Kemudian Pak Graham nanti akan membahas tentang uh, kajian ekonomi dan lingkungan dari bioteknologi dan beliau memang uh, peneliti ya peneliti dan uh, publikasinya banyak di jurnal-jurnal ilmiah terkemuka. Sedangkan nanti Pak Anton saya kira akan mengantarkan kepada kita semua terutama teman-teman Wartawan dengan latar belakang yang bermacam-macam akan eh, di, di apa namanya diperkenalkan, diantarkan oleh Prof. Anton tentang banyak hal terkait dengan bioteknologi pertanian eh, secara umum, dan tentu. Eh, kami berharap ini dan memang Prof Anton ini eh, jagonya untuk membahas hal-hal yang rumit yang terkesan rumit di bioteknologi ini menjadi sederhana dan mudah dipahami. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan eh, insight yang seperti itu. Terakhir saya kira nanti Pak Dahri akan menyampaikan tentang eh, studi ex ante ya dari beberapa eh, produk eh, jagung dan kentang terutama yang sekarang kentang ya studi dampak sosial ekonomi kentang. Uh, transgenik yang, kalau nantinya, kentang uh, transgenik, suatu saat akan diadopsi di Indonesia. Ibu, Bapak sekalian, saya kira uh, saya tidak perlu perkenalkan. Uh, saya ingin mengucapkan terima kasih pada uh, Pak Irdika, direktur Sidiyo Biotrop, uh, atas uh, kesempatan bersama-sama kita meng-host kegiatan penting ini. Dan juga, uh, I would like to thank uh, the Aisyah family. because among us, there are some uh, of uh, ISA staff from the, Los, uh, from the ISA Center in Los Banos, uh, Southeast Asia Center in Los Banos, I think three or four uh, people from there uh, uh, together with us here, and would like to involve in and help us or assist us in several activities, including uh, uh, delivering polls that we need to, to fulfill together. Uh, Bapak-Ibu sekalian, saya kira demikian dan uh, kami ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam perjalanan uh, seminar nanti terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan uh, oleh karena kita semuanya dalam keadaan pandemi, jadi bertemunya cukup uh, di uh, apa namanya layar layar laptop kita masing-masing, layar uh, mobile phone kita masing-masing. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai silaturahim dan kebersamaan kita. Terima kasih. Bila Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Bambang. Ladies and gentlemen, our program today will be as follow. Biotechnology introduction by Professor Dr. Antonio Suwanto of IPB University Overview of global status of biotech crops in 2008 by Dr. Rodora Aldemita, Director of AISA, C. Asia Center. Global impact of biotech crops: economic and environmental effects from 1996 to 2018 by Dr. Graham Brooks of PG Economics Ltd, UK. And socio-impact of biotech potato in Indonesia by Dr. Dehri Tanjung of KIPW. Discussion and photo of thanks by Dr. Mahali Chumi Arujanan, Global Director of AISA. The discussion will be moderated by Professor Bambang Purwantara. Before starting the discussion, we will have a photo group session. Uh, so please please turn on your camera. On my call, one, two, three. Okay, and the next page, because we have almost 120 participants, so we will have several photos. The next one, two, three. Okay, next one, two, three. Next one, two, three. Okay, next. One, two, three. Okay, next, one, two, three. Okay, this is the last. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, finally, allow us to wish you a fruitful webinar. Thank you for uh, all of the participants. Have a nice day, and wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Bambang, the time is yours. Baik, terima kasih. Uh, saya diberi tugas uh, cukup berat ini. Empat pembicara di sore hari, di mana biasanya sudah mulai uh, mengantuk, jadi mohon masing-masing membawa kopinya ke meja masing-masing. Gitu, jadi, snack-nya uh, by your own. <laughs> in your in your desk <laughs> kami kami ingin mendiskusikan empat aspek ini atau empat pembicara ini sebenarnya dua aspek yang pertama terkait dengan uh, bioteknologinya sendiri bioteknologi pertanian dari aspek uh, menyeluruh dan kemudian uh, dua pembicara berikutnya lebih banyak nanti ke aspek uh, sosial ekonomi dan lingkungan dan masing-masing pembicara uh, diberi waktu 20 menit jadi nanti discussionnya kita kumpulkan di belakang. Jadi pembicara pertama Prof. Anton Antonio dia dosen di IPB, profesor di IPB University. Jadi kalau bahasa Inggris kita pakai IPB University sekarang. S1-nya dari IPB, kemudian master dan doktornya, saya kira di bidang bioteknologi mikro, mikrobiologi, bioteknologi ya, Pak Anton, ya. di University of Illinois di Amerika Serikat, baik master dan doktornya. Uh, waktu kami persilahkan Prof. Anton untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu uh, sebagai pembuka untuk kita semua terhadap apa itu bioteknologi, bioteknologi pertanian, dan manfaatnya untuk kepentingan umat manusia. Kami persilahkan, Prof. Anton. Bentar Pak. Uh, oh, se kita ada Sebelum, pol. sebelum itu, yes. ada poll ya? ya. Ya, jadi pembuka ini nanti ibu-bapak sekalian jangan pergi juga. Setelah ini akan ada apa namanya? Akan ada kuis uh, ya, kuis yang berhadiah. Silakan ini ada satu pertanyaan. Saya bacakan ya Mbak Dewi ya. Menurut Anda apa dampak terpenting dari tanaman bioteknologi? Yang pertama meningkatkan pendapatan petani, A, B mengurangi penggunaan pestisida, C berkontribusi pada keamanan pangan mengurangi kerusakan lingkungan. E, eh, semua pilihan benar, semua pilihan salah. Waduh. Ini satu ya jawabannya hanya satu ya, Mbak Dewi ya. Jadi Itu, untuk Pak. poin nomor satu ini jawabannya hanya satu Silahkan dipilih yang mana. Diberi waktu berapa menit, Mbak? Langsung saja Pak. Langsung. Sudah Baik, sudah cukup. Sudah sekali ini jawabannya. <laughs> Baik, kami persilakan uh, Prof Anton untuk bisa menyampaikan uh, paparan pertama. Kita mulai di 15.39. Mau bisa mengatur waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Uh, sebentar saya akan uh, share screen dulu. <coughs> Hey, terima kasih pada uh, Bapak Irdika Mansyur sebagai Direktur Biotrop, uh, kemudian pada uh, Direktur Aisyah, uh, dalam hal ini Dr. Maha Lechumi Arujanan, dan juga uh, Dr. Rodora Aldemita, uh, pada Pak Bambang, tentu saja teman saya yang baik dari dulu, uh, kemudian Dr. Dehri Tanjung, dan semua... Uh, Uh, ini uh, speaker dan juga uh, pada uh, partisipan. Nah, pada kesempatan ini saya akan uh, menyampaikan dalam bahasa Indonesia saja, tapi slide-slide-nya dalam bahasa Inggris, jadi mungkin bisa mengikuti juga uh, untuk yang lainnya. Oke, jadi ini hanya pengantar, jadi saya akan memberikan dua contoh saja nanti. Tapi dalam hal ini, uh, saya akan mulai sebentar uh, untuk supaya mengetahui saja bahwa apa yang produk-produk yang ada di kehidupan sehari-hari seperti misalnya brokoli ataupun cauliflower nih ini dikembangkan baru sekitar tahun 1500an. Jadi kalau kemudian kita misalnya bertanya pada zaman majapahit kemungkinan belum ada brokoli ini. Nah kalau lebih jauh lagi seperti kubis ini sudah ada di tahun 100. Ya, tapi pada zaman di sini ini ini belum ada uh, brokoli ataupun cauliflower di situ. Nah, demikian juga kalau kita lihat lebih lanjut jauh lagi itu ada cuman tanaman seperti kale ini. Ya, jadi sebetulnya apa yang kita lakukan seperti sekarang kita malah bisa menemukan uh, Olive flower dengan berbagai macam ragam warna di sini. Bahkan, ini semua adalah hasil persilangan yang dilakukan oleh manusia. Demikian juga, kita lihat di sini berbagai ragam cabe, dan cabe ini tentu saja macam-macam dari bentuknya dan juga dari kepedasannya, dari yang tidak pedas sampai yang sangat pedas sekali. Manusia itu semua yang memilih warna, ukuran, rasa. Bentuk dari produk-produk pertanian ini, jadi kita sudah melakukan ini. Perubahan bentuk ini banyak sekali. Jadi, secara umum sebetulnya semua produk-produk pertanian ini itu adalah hasil dari modifikasi genetik, modifikasi genetiknya dengan melalui persilangan atau seks, dan seleksi seleksi ini dilakukan oleh manusia. Jadi, modifikasi genetik itu bukanlah sesuatu yang. Baru jadi, sudah berlangsung sejak manusia mengenal budidaya, termasuk sebetulnya yang baju biru ini juga hasil modifikasi genetik. Ya, kita bisa lihat di sini, kenapa? Karena seks itu adalah mesin yang sangat canggih untuk menghasilkan biodiversitas. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin ada yang kenal artis ini. Ini adalah kedua orang tuanya, cuma dalam satu generasi aja. Kita sudah menghasilkan variasi yang beda sekali. Anaknya ini tidak sama dengan bapaknya ataupun ibunya, karena apa? Ini dua hal penting: meiosis sama fertilisasi. Ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk menghasilkan ragam tadi. Jadi seks itu sendiri sebetulnya adalah suatu cara untuk menghasilkan ragam, menghasilkan modifikasi genetik sehingga dalam satu generasi saja kita bisa mendapatkan hal yang berbeda, individu yang berbeda, dan itu sangat penting untuk kesuksesan misalnya makhluk hidup yang menggunakan uh, uh, seks sebagai bahan genetiknya. Jadi ini kalau kemudian kita lihat breeding itu sebetulnya menggabungkan mencari sesuatu yang kita seperti inginkan Jadi kalau ini adalah materi awalnya dan kita tidak suka ada sifat yang merah ini kita kemudian bisa menggabungkan dengan sifat yang lain sehingga tidak diperoleh sifat yang merah Nah cuma ini itu sebetulnya kayak orang main uh, gambling itu ya Dadu karena kita nggak bisa melihat ini. Jadi kita silangkan, kalau nggak dapat ya ulang lagi silangannya. Itu untuk tanaman-tanaman yang cuma misalnya waktunya pendek, ini bisa masuk akal dan cepat dilakukan. Padi misalnya, jagung, itu sudah dilakukan manusia pada umumnya. Nah, tapi kalau kita misalnya dengan teknologi DNA, kita sudah tahu sifat ini yang kita mau ganti atau kita buang, ini kita bisa langsung lakukan. Sehingga sebetulnya menjadi lebih cepat daripada kita melakukan gambling. Makanya kan kalau seperti pada manusia aja kita menentukan anak laki perempuan padahal cuma 50-50. Itu seringkali belum tentu tepat. Cuman perempuan atau laki-laki, dapatnya lagi misalnya perempuan, berharap laki-laki, dapat lagi perempuan. Saya punya anak lima baru dapat laki-laki di yang nomor lima misalnya. Itu kata apa? Ini sifatnya kan probability. Nah itu jadi. Nah cuman Meskipun itu uh, seks itu sangat powerful, enggak semuanya bisa dipakai gitu. Jadi contohnya misalnya dalam hal tertentu jagung ini suka diinvestasi oleh ulat. Nah, kalau kayak begini memang jadi uh, akan merepotkan terutama untuk petani dan konsumen juga karena jagungnya jadi tidak seperti yang diharapkan dan untuk petani juga akan rugi seperti itu. Nah, orang berusaha mencari sudah Jagung yang tahan terhadap ini, tapi itu tidak mudah. Pada kenyataannya juga terjadi investasi dari serangga ini. Jadi kerusakan itu bisa besar seperti ini akibat dari larva dari serangga yang memang membutuhkan jagung ini sebagai sumber makanannya. Nah oleh karena itu kalau kemudian kita lihat serangga-serangga itu juga ada musuh alaminya. Jadi misalnya seperti di sini ada Bacillus thuringiensis. Bakteri ini toksik buat uh, larva serangga tertentu seperti dari golongan lepidoptera atau kupu-kupu itu karena bakteri ini mempunyai protein yang bisa menjadikan larva itu tadi menjadi diare dan akhirnya mati. Itu mekanismenya kita bisa kenal dengan baik karena ini seperti ini proteinnya nanti harus diuraikan dulu menjadi subunit, lalu kemudian itu nanti menempel pada membran sel ususnya dalam kondisi alkali dan protease seperti ini, sehingga dia bisa menjadi bocor. Dan karena ini bocor di sini, maka kemudian larva ulat tadi itu menjadi mati. Jadi kalau ulat itu menelan bakteri ini, maka dia akan mati. begitu. Nah, pada manusia, ini tidak berbahaya karena manusia itu tidak alkali. Lambung kita asam. Jadi kita sering makan bakteri ini lewat sayuran dan sebagainya. Bakteri itu ketahan. Tapi kalau itu tertelan oleh ulat, ulatnya bisa mati. Makanya itu bakteri ini suka dipakai di pertanian organik bahkan. Orang yang nggak mau pakai pestisida yang dari sintetik, dia pakai Bacillus thuringiensis, bakteri itu yang disemprotkan sehingga selada, hubis bisa terhindar misalnya dari ulat tadi. Nah tapi ulat itu ada di dalam borer karena dia suatu penggerek maka sulit untuk hanya disemprotkan. Nah karena bakteri ini sebetulnya sebetulnya mempunyai bahan genetik maka bakteri ini bisa diambil bahan genetiknya. Kalau saja bakteri ini bisa melakukan hubungan seks dengan jagungnya mungkin orang sudah melakukan hubungan seks tadi, menyilangkan antara bakteri dengan jagung. Tetapi itu tidak ada. Sampai kita menunggu, kita mengenal teknologi DNA. Jadi kita bisa mengisolasi DNA dari bakteri ini, DNA yang menyandikan untuk protein tadi, protein kristal yang bisa menjadi racun tadi itu, untuk serangga tadi. Nah itu bisa kita masukkan ke dalam tanaman tadi, setelah diisolasi. Nah, kalau ini dimasukkan, maka tanaman ini membawa protein yang kalau dimakan oleh serangga tadi, maka serangganya bisa mati. Ulatnya tadi bisa mati. Nah, ini menghasilkan tanaman yang bisa resisten terhadap insek tadi. Nah, ini karena ini jinnya dari bakteri, bukan dari tanaman yang sama, itu disebut sebagai transgenik, tanaman transgenik atau GMO. Dan ini mentransfer, ini tentu saja di dalam hal ini bukan melalui seks, karena si bakteri tidak bisa melakukan hubungan seks dengan uh, jagung itu tadi. Tapi menggunakan teknik yang kita sebut teknologi DNA tadi, atau uh, DNA teknologi. Jadi, menggunakan DNA teknologi, kita mentransfer ini ke uh, tanaman ini tadi. Jadi, ini sebetulnya kalau kemudian kita lihat kita mendapatkan tanaman yang kemudian resisten tadi. Sehingga kalau kemudian kita perhatikan jagung BT ini BT corn hasilnya bisa berbeda memang dengan yang jagung yang biasa. Ini akan seperti ini rata-rata hasilnya. Dan jagung yang seperti ini juga biasanya tidak aman karena suka diinvestasi, diinfeksi juga selain oleh serangga, diinvestasi oleh jamur dan jamur itu biasanya juga membawa mikotoksin itu. Nah jadi kalau kemudian kita lihat pada kedelai, kedelai juga bisa dibuat seperti ini. Ini adalah kedelai yang BT dan ini kedelai yang biasa. Jadi kalau ada ulat di sini, ulatnya kalau cuma jalan-jalan aja itu nggak masalah. Kalau dia cuma jalan di daun ini, tapi kalau dia mencicipi daun ini, maka dia akan diare dan mati. Nah, tapi kalau di sini ya habis daunnya oleh ulat tadi karena dia tidak mati, jadi terus malahan menghabiskan daun di sini. Tapi kalau di sini ulatnya mati dan uh, kedelainya masih utuh, tapi di sini kalian bisa lihat ada lubang-lubang, sebetulnya bekas gigitan dari uh, ulat tadi. Ini contohnya salah satunya bagaimana kita memindahkan gen dari satu bakteri yang sebenarnya bakteri itu sendiri juga aman, mereka diberikan ke e, tanaman jagung. Nah ini nanti ada banyak pertanyaan yang berhubungan dengan ekologi dan sebagainya itu bisa didiskusikan. Tetapi ini salah satunya. Nah hal yang lain itu, nah ini tadi bisa sebetulnya bioteknologi tadi sebetulnya akan mengurangi pemakaian Pestisida karena pestisida yang dipakai tadi itu banyak, dan untuk sebagai petani itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali pestisida sintetik dipakai. Ini sudah biasa dipakai, makanya sebetulnya kalau kemudian jagungnya tadi atau kedelainya tadi bisa memproteksi dirinya sendiri, maka dia tidak perlu lagi menyemprotkan banyak sekali pestisida dan mungkin petaninya menjadi lebih produktif karena dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak hanya mengurus tentang hama ini saja. Nah, aspek yang lain, ini lihat di sini. Salah satu yang saya kasih contoh di sini. Kenapa kopi di California ini harus dikasih label cancer? Mungkin ada yang tahu ini. Ini ribut. Ternyata karena memang kopi itu mengandung akrilamid. Bahan yang kita sukai, kadang-kadang belum tentu itu bebas dari sesuatu. Nah, kebetulan akrilamid ini diketahui sebagai bahan karsinogen. Nah, kopi itu mengandung segini, bahan karsinogen. Dan ini melebihi untuk state California, sehingga perlu dilabel seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat nih bahan pangan lain, itu banyak yang lebih dari kopi. Salah satunya lihat di sini, French fries sama potato chips sangat tinggi. Potato chip sama french fries, jadi barang yang digoreng biasanya memang, umumnya itu tinggi akrilamidnya. Lihat di sini yang tidak atau rendah itu adalah sayuran segar ataupun infant formula. Nah, jadi gimana nih? Apa kita labelin dengan tengkorak Nah, kita suka dengan french fries, potato chip, tapi tinggi akrilamidnya. Nah, itu biasa gorengan begitu. Kenapa itu? Itu sebenarnya karena reaksi glukos sama asparagin. Ini bisa menghasilkan akrilamid kalau pada suhu tinggi. Nah, asparagin ini salah satu asam amino. Nggak mungkin kita menghilangkan ini dari kentang. Glukos juga nggak mungkin, karena kentang butuh glukos. Yang bisa adalah menurunkan Nah, ini yang dilakukan nanti. Ini contohnya, kentang memang tinggi sekali. Dia mengandung asparagin sampai hampir 1000 mg. Makanya itu kenapa potato chip sama keripik kentang tadi itu tinggi akrilamidnya. Nah, sekarang gimana ini bisa terbentuk asparagin ini? Asparagin ini bisa terbentuk karena adanya enzim yang mengubah dari aspartat menjadi asparagin. Itu asparagin sintetis. Kalau kita bisa menurunkan enzim ini, maka ini akan lebih sedikit. Nah, jadi bagaimana kita menurunkan ini? Ini kita nggak bisa dapatkan karena semua kentang punya asparagin dan nggak bisa diperoleh dengan seks saja. Nah, ini jadinya perlu teknologi DNA menurunkan asparagin tadi. Kalau diturunkan asparagin ini, bisa kita lihat di sini, ini kentang yang kontrol digoreng sudah. Ini jenis kultivar lain yang juga digoreng, lalu dianalisa akrilamitnya Ini berbagai jenis kentang, termasuk kontrolnya. Kontrolnya memiliki akrilamit yang tinggi. Tapi kita bisa lihat di sini, beberapa kentang di sini, termasuk yang 27 ini, ini termasuk yang rendah. Jadi kalau kemudian kita menginginkan kentang, yang kalau digoreng, kadar karsinogennya itu rendah, maka kita nggak bisa cuma melihat dari menyilang-nyilangkan kentang saja. Ini di sini membutuhkan lebih dari sekedar seks. Kita butuh bioteknologinya di sini untuk bisa menghasilkan kentang yang aman. Kalau memang mau masih mau kentang goreng dan e, keripik kentang, tapi ke rendah. Benar nggak itu ada? Ada nih, sudah. Sudah dipublikasi. Low acrylamide french fries and chips. Ini papernya, jadi sudah ada produknya. Jadi di sini ini adalah GMO. Kalau enggak, enggak kita enggak pernah dapat karena kentang itu memang tinggi asparaginnya. Jadi kita sudah berhasil menurunkan asparagin sehingga kalau dibuat kentang goreng ataupun peripek kentang itu menjadi lebih sedikit akrilamidnya. Tapi ini artinya GMO kentangnya ya itu yang kemudian kita mesti tahu. Jadi pada dasarnya sebetulnya yang lebih tinggi dari kentang mungkin kalau tahu di Indonesia kita suka bawang goreng. Oh ini lebih tinggi lagi nih akrilamitnya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita itu hidup tuh bukan cuma makanya sekedar gizi saja. Ini makanya manusia kita malah secara khusus menambahkan ini di atas nasi atau apa karena apa cita rasa itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat manusia makanan itu perlu sesuatu yang kita nikmati mungkin suatu ketika kalau kita merasa berkepentingan terhadap akrilamit pada bawang goreng mungkin kita juga harus melihat apa yang terjadi pada kentang kalau memang seperti itu perlu bioteknologi jadi Dicamanis lagi bro. ya ini sudah terakhir slide saya jadi if we use it wisely ini ya tentu saja we use it bila kita menggunakannya dengan bijaksana bioteknologi modern akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk better human well-being jadi kita bisa menjadi lebih lebih sehat, lebih bugar dan juga lingkungan yang lebih berkelanjutan itu saja saya kira dari uh, presentasi saya terima kasih Pak Bambang Terima kasih, Prof. Anton. Ya, ya. Uh, ya. Sangat mencerahkan, masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi, nanti kalau ingin mengguru lebih dalam lagi, bisa japri ya, Prof. Jadi ya, kita semua uh, telah mendapatkan uh, pencerahan uh, banyak dari Prof. Anton, dan kita sekarang uh, bergeser ke Ibu uh, Rodora Aldemita, atau lebih akrab kita memanggilnya Ibu Ola yang sekarang beliau menjadi Director of uh, Southeast Asia Center (AISA) di Los Banos di Filipina. Uh, beliau akan menyampaikan tentang Overview of Global Status of Biotech Crop in 2018. Jadi <tuh> uh, setiap tahun kami uh, selalu menghadirkan uh, apa namanya para pejabat dari AISA untuk bisa memaparkan perkembangan adopsi biotek pada tanaman, terutama tiap tahunnya, dan tahun 2018 sudah tersedia di sini. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi 2019 akan keluar. Uh, time is yours, uh, Ola, for only you. 10 minutes. <laughs> Thank <you. Right. laughs> I can make it short. Actually, uh, I'm very amazed with the presentation of Dr. Sowanto and uh, He already gave us a lot of information on crop biotechnology. But first, uh, I would like to say hello and good afternoon to everyone. It's nice to be here. I usually come to Indonesia to make these presentations, but because of our situation, we have to stay at home, but still able to get this information to you. So, uh, the 2018 data was published, of course, in 2019, and we're still putting together the 2019 data but this will be very sufficient for us to understand the economic impact that dr uh, graham brooks will provide us in a few minutes so in 2018 we have seen that by the crops continue to help meet the challenges of increased population and climate change and uh, by that time in 2018 we have seen that by the crops have been planted in 191.7 million hectares so you see here the total and then we have here the developing countries, which planted 103.1 million hectares, and then 88.6 million hectares for industrialized countries. So we see that in the beginning, it was the developing countries which were left far behind, and the industrialized countries which started it all. But then now we have more countries, more area. Planted in developing countries. That is very important because we know that now developing countries have uh, seen the potential of biotech crops. Now also in 2018, we have seen that herbicide tolerant trait, the herbicide tolerance, have it was planted in 87.5 million hectares, and then stock traits was 80.5 million hectares, and insect resistant traits. It was in the beginning very high, and then now it's already plateauing also because most of our crops are becoming stock trades. So, we have here uh, the increasing trend in the planting area for stock trades. And the economics of this will be explained by Graham Brooks in a little while. Why farmers are planting more stock trades than the single traits for the many crops that they have. And then for the crops, we see that biotech soybeans are now planted. Uh, well, it has been soybean which has dominated, especially from the beginning, especially the herbicide tolerant soybean. It was 50% uh, of the global area of biotech crops was actually herbicide tolerant soybean. So we see it here. This is followed by maize, uh, biotech maize, then biotech cotton, and biotech canola well you may see that there were fluctuations especially in 2014 this was because of the price ranges the commodity was very expensive sometimes there was drought so fluctuations in this in these kinds happen every year and for 2019 we will report uh, the same occurrences that happened all around the world to understand what's happening and in 2019, we see that 78% of the global soybean was uh, biotech. So, if you have, uh, there was 123.5 million hectares planted in soybean, and 78% of those was biotech or GM. 76% for cotton, 40% for maize, and 29% for canola. So it shows here that we have two. Put more efforts in adopting biotech maize. And in 2018, we also saw that there were 26 countries that planted biotech crops. And it was, uh, we see here that Indonesia is already in the map. So you see Indonesia there. So Indonesia planted the drought tolerant sugarcane, although it's in a government field. And then we also had Eswatini, which planted biotech cotton. So Eswatini was formerly called uh, Swaziland, the king Kingdom of Swaziland. Now, globally, we see that the North Americas dominate. So we had 46% planted to buy, uh, buy the crops, 42% for Latin America, and then we had 10% for Asia and the Pacific, 1.5% for Africa, and 0.5% for Europe. So, people have been asking why uh, Europe is very much against, but we have still two countries planting BT corn in Europe, Spain, and Portugal. And so, uh, for 2018, we had an increase of 191.7 million hectares compared to that one in 2017. And these are the total number of countries. Now, the adoption rate, you will see here that these are the five biotech crop uh, uh, countries, the top five, and two of them are developed USA and Canada, and three are developing countries. Now, the total biotech crops area of, uh, planted in these countries already covered 91.3% of biotech crops. So these are really big countries, countries who are, which are planting large areas of biotech crops. And in Asia, we, uh, this is, uh, we are representing, we are being represented by India with 95% adoption of BT cotton. So in in, uh, in, in 2018, uh, ISA GM approval database, you may look at it at our ISA website, we have recorded 70 countries which uh, gave approvals or which have adopted to buy the crops uh, in terms of cultivation and food and feed imports. And uh, there were 2,603 food use, this number and that number for cultivation, and 4349 regulatory approvals for 27 GM crops. This has already increased. So we will report the 2019 data very soon. USA has the most number of approvals, and maize has largest number of approved events. And herbicide tolerant maize and K603 was the had the most approvals. Now most of these data are still there at the ISA GM approval database. It is being updated, and it is being used by the academicians, by teachers, faculty, and of course the media. You can come to our website and download materials which you think. Which we think you can use in your writing of, about biotech crops. So, uh, this is my last slide. You see, I, I, I finished it less than 10 minutes. Actually, this is just the beginning of um, Graham Brooks' talk, and uh, he is going to provide us information that biotech crops continue to contribute to food security, sustainability, and climate change. These are the old data from 1996 to 2016 and he will provide us the data from 1996 to 2018. I hope that you will listen very well and uh, we encourage all the media pr practitioners who are with us today to write articles and disseminate the information on agribiotechnology and biotech crops, the technology and the products. Thank you very much from ISA Southeast Asia Center. Bye bye. Thank you, Thank you very much. Uh, terima kasih olah I think uh, very short. Uh, you only consume eight minutes, <laughs> and we have uh, still some more time for discussion later on. Yes. Uh, uh, Ibu Bapak sekalian, saya kira uh, Ibu Olah tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan perkembangan uh, apa namanya perkembangan biotek di di dunia. Dan hasilnya kita tahu semua bahwa uh, berkembang berkembang dengan pesat dan banyak negara sudah mengadopsi dan Indonesia sudah masuk daftar ya meskipun baru satu produk yaitu tebu tahan kering yang sudah menjadi produk kita dan itu adalah pesutan atau hasil karya anak bangsa. Kemudian akan menyusul nanti kentang dan kemudian juga uh, padi dan yang lain-lain uh, sepanjang kita semuanya mengharapkan bahwa biotek punya kontribusi next uh, speaker will be uh, the the one from Asia we move to uh, uh, Europe uh, Dr Graham Brook is a, a researcher from PG Economic Limited uh, UK uh, he is an agricultural economist um, since 1990 uh, do a lot of Uh, Riset project and his uh, articles are appear in uh, many uh, re peer review journal. Jadi beliau ini adalah peneliti yang uh, konsisten dan istiqomah gitu ya, istiqomah menggarap atau me meneliti dan kemudian mempublikasikan studinya di uh, Aspek ekonomi maupun lingkungan, mudah-mudahan ini bisa menjawab tantangan. Apakah kemudian biotek akan mem memiskinkan petani, kemudian merusak lingkungan, beliau akan menyampaikannya dalam dua aspek yang penting itu? Uh, time is yours, uh, Graham. Minutes, please. Uh, are you moving the slides or are you seeing my slides, uh, Dewi? would it be from from your side or by us uh, Graham? you want me to share my screen your screen okay it's great okay are you w with me yeah we it's it's already oh. there yeah salamat sayang good afternoon everyone and thank you for um, introducing me, Professor Bang Bang. And given that the uh, time is limited for the presentations and we would like to have as much time for discussion, I will move uh, swiftly on with my presentation. As uh, was introduced earlier, I am providing an update to the last study which covered the period to 2016. This is actually the 14th annual review of the impact of the technology. And I am now a co author of more than 30 papers on the impact of this technology around the world uh, in peer review papers. And the information that I am providing you with is available in two open access papers in the journal GM Crops and Food. These two links will take you to copies of these papers, which you can download free of charge for anyone who wants to study the details of the information there's an even longer report available on our website for those who want to look at it the data that i will present will cover the period from 1996 to 2018 it looks at the socio-economic impact at the farm level on income cost of production and yield and the environmental impact looks at two main aspects, changes associated with pesticide use and changes associated with greenhouse gas emissions. Methodology. There is now, after nearly 25 years of uh, widespread use, quite a lot of literature in peer reviewed journals, and this forms the main basis of our work we also undertake some of our own analysis to cover um, the traits and countries where there is more limited data available we try to make it as up to date as possible by using current price yield information and cost of production we review pesticide usage um, on crops and make comparisons between the gm crops versus conventional and we use an environmental impact indicator called the environmental impact quotient that was developed at cornell university in the 1990s this is a better indicator than just looking at changes in the amount of pesticide used, but it is nevertheless still a fairly crude indicator itself. Lastly, we review the literature uh, associated with carbon impacts, but I will talk about that in more detail later in the presentation. This slide gives you. The overview of the key findings of the report, and I will discuss the detail behind this as I go through the presentation. In relation to pesticide use change, the technology has resulted in a reduction in global use of pesticides of 776 million kilograms of active ingredient that is an 8.6% reduction but interestingly in terms of the EIQ indicator it is a larger 19% cut in the associated environmental impact for the farmers who have used the technology incomes have increased by 225 billion US dollars the technology has also been responsible, mainly through higher yields, for an increase in 824 million tonnes more food, feed, and fibre from the four main crops in which the technology has been used. And in 2018, in relation to carbon emissions, the technology has resulted in. A saving to the planet of 23 billion kilograms less CO2 released into the atmosphere. In 2018, the farm income gains were $19 billion. To give you some context, that is equal to just under 6% of the global value of these four main crops in which the technology. Is used. In terms of the average gain per hectare from farmers who've used the technology, in other words, if you divide the 225 billion by the cumulative area planted, it comes out as an average gain of $97 per hectare. And interestingly, the income share. Between developed and developing countries, shows that just over half of the gains have gone to farmers in developing countries. This slide gives you a breakdown of the average gain by country. The main message I would suggest you take from this, apart from variability, is that the highest returns have tended to go to farmers in developing countries. This slide gives you the breakdown of the total gains by country. The United States is where there has been the greatest amount of farm income gain. That is not surprising, given that the United States was the one of the first countries to widely adopt the technology, and since. About 2000, more than 90% of the four main crops that the technology is used in has been using this technology. But you will also see important gains for farmers in South America, in Argentina and Brazil, and in India and China, mainly associated with the widespread adoption of insect resistant cotton. I think this slide is also important because it highlights that there are other benefits that farmers have derived apart from the straight increase in income. In relation to the herbicide tolerant crops, it's helped many farmers go into um, reduced and no tillage production systems, and it's helped and um, improved farmers' ability. To manage when they undertake weed control, on the insect resistance side, it's led to an improvement in the management of risk. Farmers need worry less about damage to their crops by pests because effectively the pest control is in the seed, and they no longer have to apply insecticides. Um, in a in a product such as um, maize, the technology insect resistant technology has resulted in an improvement in the crop quality because of less damage to the cobs from pest um, damage and there has been improvements to the health and safety for farmers and workers, especially in a crop like cotton which has traditionally been subject to insecticide treatments 15 to 20 times a crop. That has now fallen to three, four, five times a crop to target purely the pests that the technology does not control. And that means much less exposure to insecticides for workers, um, especially important in developing countries where the insecticides are often applied by people using limited amounts of protective clothing. This slide probably more than any other in my presentation illustrates the reason why the technology has been very popular amongst farmers who've used it in relation to 2018 you will see the total benefit from the technology the $18.9 billion of extra farm income and $6.9 billion that farmers have paid in terms of higher seed prices for accessing the technology. So, in other words, the tech cost is 27% of the total gain. But more importantly, what it means is for every extra dollar that farmers have spent on the biotech seed, they've got an average gain of $3.75 in extra income so that is a very good return on investment. in developing countries, the return on investment is even higher, at $4.42 per hectare. in terms of the income gains, the majority, nearly three quarters, has come from yield gains. the yield gains have mostly come from the insect-resistant technology, and the yield gains have been greatest in developing countries this slide gives you a breakdown of the average yield gains with the use of insect resistant corn where it's been used across all countries in 2018 the average gain was 16 and a half percent and you can see that the highest yield gains have been in developing countries a similar slide for insect resistant cotton an average gain of nearly 14 percent the highest gains in yield again in mostly in developing countries. Lastly, insect-resistant soya have been available since 2013 in South America where they're delivering an average yield gain of nine and a half percent. The herbicide tolerant technology has in some cases also delivered improvements in yield and production. Uh, mainly through improvements in weed control. And this slide gives you a summary of some of those yield gains that farmers have got. Also, by helping farmers go into reduced and no tillage, which effectively shortens the growing season, it's helped some farmers in Argentina and Paraguay grow second crop soybeans after wheat in the same season. So it's contributed to increasing production of soybeans. If you then take all those extra yield uh, production and you aggregate them, it is means that effectively at the global level the technology has contributed extra production of those four crops. So over that period to 2018, the technology has resulted in the world producing two, nearly 278 million tonnes more soybeans, nearly 500 million tonnes more maize, nearly 33 million tonnes more cotton lint, and 14 million tonnes more canola. Now, if I turned that round the other way and said, if this technology had not been used and you wanted to produce this production using conventional agriculture, how much extra land would be required? This slide gives you those figures in relation to the extra production that biotech has delivered in 2018. So you can see that if the world wanted to produce that extra production using conventional agriculture, it would have required the world to have planted. 24 million hectares more to conventional agriculture in these crops. To give you context, that is roughly equal to 38% of the cropping area of Brazil. So, in other words, the technology is contributing to reducing the pressure for bringing in new land, which is typically high biodiversity land, into Production in order to feed the global population. If I just focus um, on a couple of countries in the Asian region, this slide gives you a summary of the use of um, biotech corn in the Philippines, which has been around since 2002. Um, you will see that the average farm income gain has been 131 dollars per hectare average farm income gain uh, and in terms of the return on investment the technology has basically given farmers a return on investment of about 2.63 dollars in extra farm income per extra dollar they have spent on the technology so fairly healthy return on investment. You then look at the um, Figures in relation to Vietnam, where they've used the similar technology since 2015. and even more impressive return on investment and higher yields. Um, a lot of that was, is related to the fact that um, the new corn pest in the region, the fall army worm, which is uh, causing significant yield gains, uh, this technology. Uh, controls it and these figures of some very recent work i've been involved in doing in vietnam captures some of those yield gains i'm sure if we went back and there were similar studies done in the philippines the yield impacts might easily be higher than the figures we presented because that analysis is essentially drawing on older data but in relation to the Vietnam in Vietnam, the farmers in Vietnam have got very high levels of return, between seven and twelve dollars of extra farm income per extra dollar spent on seed. These are some of the highest rates of return from using any form of biotech around the world. Moving on to pesticide use. As I indicated earlier, the technology has resulted in about an 8.6% reduction in the amount of pesticide active ingredient used. To give you some context, that is roughly equal to 1.6 times the annual pesticide active ingredient used on crops in China. The associated environmental impacts. It was measured by the EIQ indicator is a larger 19% reduction. The largest of these gains have been associated with using the insect-resistant cotton, um, where you had 331 million of that 100, so that 776 million kilogram savings have come from the use of insect-resistant cotton and. A substantial proportion of that, for example, has been in China. Overall, you're getting roughly over the total period of usage of insect resistant cotton, roughly a third or slightly higher reduction in both the amount of insecticide use and the associated environmental impact. If we move on to greenhouse gas emissions, the technology has contributed in two main ways to this. firstly, reduced fuel use where farmers are using mechanical forms for applying pesticides and in association with uh, how the herbicide tolerant technology has helped many farmers go into no-tillage agriculture. it means less use of fuel for plowing and soil cultivation. also, with the way that the herbicide tolerant technology has helped many farmers grow into, go into using no tillage production systems instead of ploughing the land, it's resulted in additional soil carbon storage. This is because when you plough land traditionally, you are effectively releasing carbon from decaying plant matter into the atmosphere. If you want to move into no tillage production systems, which give you the additional benefits of extra uh, soil moisture retention and less soil erosion, you need um, other forms of weed control that ploughing contributes. And this comes with the herbicide tolerant technology from the use of the herbicides that can be applied over the top of crops. in relation to greenhouse gas emissions savings the technology in 2018 has resulted in the equivalent of 23 billion kilograms less co2 being released into the atmosphere the largest slice of this reduction has been associated with the additional soil carbon retention Facilitated by no and reduced tillage, and a smaller amount associated with reduced fuel use. Overall, that has been equivalent to saving 15.3 million cars from being put on the road in 2018. To give you context, that's nearly half of the cars registered in the United Kingdom. Equivalent taken off the road for a, a year. Any negatives? I often get asked this given that my presentation has largely presented positive impacts. The, the main one that has been highlighted has been over reliance on the use of glyphosate by some farmers in North and South America with the use of herbicide tolerant crops. And this has contributed. To weed resistance problems, where weeds become resistant to the herbicides. And as a result, farmers using herbicide tolerant crops have had to adapt and change their weed control systems, essentially to use additional herbicides and other forms of weed control with glyphosate. This has resulted in increases in herbicide use and higher costs for those farmers. Compared to 15 years ago, when they were mainly only using glyphosate for weed control. However, it is important to put this in context. Weed resistant problems are not new, they existed before herbicide tolerant technology with GM crops became available. In fact, the GM herbicide tolerant crops first introduced in the mid 1990s. We're actually contributing to solving problems of herb of weed resistance with conventional agriculture. And weed resistance problems continue to be a problem in conventional crops. And if you track herbicide use in conventional crops over the last 20, 15 years, that pattern of usage has tended to follow that in GM crops. And as a result, Whilst herbicide use on the herbicide tolerant crops is higher in 2018 than it was 15 years ago, it is equally higher on conventional crops. Yet, the environmental profile of the herbicides used on the GM herbicide tolerant crops remains better than the equivalent on conventional crops. And the herbicide tolerant crops have continued to be more profitable. Than their conventional alternatives. This slide again just repeats the summary of my global findings and I won't go through it again. Moving on to my conclusions the insect resistant technology has essentially delivered higher yields to farmers, reduced their production risk, and enabled them to adopt more environmentally friendly farming methods. With less use of insecticides and it's contributed to a more reliable food supply system the herbicide tolerant technology has given farmers higher incomes mainly through reduced cost of production and helped many farmers go into no tillage production systems leading to carbon emission savings both of these technologies have made important contributions to increasing World production of these four crops. And as I said earlier, that has resulted in less pressure to bring new land into agricultural production at a global level. We've also seen in recent years newer traits such as drought tolerant corn, fungal resistant potatoes, and insect resistant Brinjal, which are now beginning to show positive impacts. My last slide is I'd say that after 23 years of widespread use, there is now a considerable amount of consistent evidence in peer reviewed literature on the impact of GM crop technology. The work I have just presented to you adds to that literature, and the papers from this work are available for you. On open access, on these links at the GM Food and Crops Journal website. The third link I give you there is just to provide you with a link to the most recent Vietnam specific paper that I referred to. I would encourage all of you who are participating in this webinar to read these papers and the reference cited in them and draw your own conclusions about the impact of the technology. I will finish there and I hope and look forward to answering any questions you have at the end of the seminar. Thank you very much for your attention. Thank you, Graham, <laughs> uh, sharply 25 minutes. I think uh, it's a time that I allocate for you. So you are just sharp uh, with uh, 26 slides anyway. Uh, Ibu Bapak sekalian, uh, saya belum melihat di chat ini uh, yang mengajukan pertanyaan tertulis ya. Saya mohon uh, sebelum kita bergeser ke Pak Dahri bagi yang punya uh, pertanyaan mohon bisa menuliskan di chat dan nanti in case uh, ada waktu kita bisa berikan waktu, tetapi tentunya uh, terbatas sekali karena kita sudah uh, melakukan perhitungan waktu supaya kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan chat sebagai pertanyaan yang akan direspon oleh para panelis. Berikutnya kita undang Pak Dahri Tanjung. Dokter Dahri Tanjung adalah peneliti pada CARE IPB dan saat ini beliau akan menyampaikan social economic impact atau impact atau pengaruh dari Uh, tentang kentang biotek di, di Indonesia ditinjau dari uh, sosial ekonomi kalau misalkan pada hari uh, 20 menit mohon waktunya bisa diatur terima kasih Baik terima kasih Pak Profesor Bambang saya akan coba menyampaikan bahan presentasi saya yang berjudul Studi ex ante dampak sosial ekonomi tanaman kentang biotek di Indonesia. <tuh> Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, jadi ini adalah hasil dari riset yang kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi kentang biotek ini telah coba ditanam di beberapa tempat. Itu sebagai uji terbatas, begitu dan kami pergi ke beberapa sentra produksi yang melakukan uji terbatas itu, yaitu di Karo, kemudian di uh, Jawa Barat, itu di Pangalengan, kemudian di Garut, kemudian di Dieng, dan terakhir di Tosari, Jawa Timur. Uh, sebagai pendahuluan, uh, secara umum bahwa pertambahan jumlah penduduk. Dan kecenderungan penurunan luas lahan pertanian ini adalah satu tren yang terjadi di Indonesia, sehingga perlu untuk dilakukan seperti apa diversifikasi pangan pokok dan beras. Dan ini yang selalu menjadi perbincangan dan salah satu masalah di Kementerian Pertanian, sehingga bagaimana kalau misalnya kentang menjadi salah satu alternatif pangan pokok, karena kalau di negara lain juga memang ini kentang itu adalah memang makanan pokok bagi mereka. Kalau kita lihat di Indonesia bahwa konsumsi kentang kita itu sekitar 39 gram per minggu atau sekitar 1,87 kg per kapita per tahun. Kemudian saya secara statistik ini dari seluruh produksi kentang di Indonesia dari luasan lahan misalnya untuk tahun 2018 itu sekitar 68.683 hektar, itu produksinya 1,28 juta ton, dengan produktivitas itu 18,7 ton per hektar atau 187,7 quintal per hektar. Jadi eh, rata-ratanya masih di bawah 20 ton per hektar. Nah, kemudian permasalahannya yang banyak dihadapi oleh petani-petani kentang kita itu adalah masalah utamanya yaitu rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh tingginya serangan penyakit busuk daun akibat eh, pitoktora infestan. Jadi pitoktora infestan ini menurunkan hasil produksi hingga 90% ini dari hasil penelitian yang ditulis oleh Purwan Tisari kemudian juga dari Indobit yang saya refer. Kemudian produktivitas kentang potensial itu sebenarnya bisa mencapai 30 sampai 35 ton per hektar menurut Pak Rukmana dan di lapangan rata-rata itu adalah sekitar 23 ton tapi dari angka yang tadi itu masih di bawah 20 ton. Seperti itu gambarannya. Kemudian dari hal itu Balit Biogen bersama Wisconsin University waktu itu mencoba mengembangkan benih kentang biotek yang tahan busuk daun itu dan itu yang telah dicoba di beberapa lokasi terbatas. Jadi apakah kentang biotek ini berdampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat? Kemudian apakah benih kentang biotek ini nantinya dapat diterima oleh masyarakat? Ini yang kita coba lihat waktu itu. Dan uh, beberapa secara ringkas saya tampilkan uh, hasil yang kita coba analisis berdasarkan XNP ante tadi. Jadi uh, salah satu gambar busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestan itu adalah seperti ini. Ini merupakan penyakit utama untuk tanaman kentang di beberapa tempat yang kita apa namanya survei. Kemudian kalau kita lihat secara umum memang perkembangan volume ekspor impor kita itu bahwa impor untuk kentang itu di volumenya itu masih kalah. Kemudian apalagi juga di nilainya pastilah begitu ya. Kalah itu eh, jadi kita masih net impor begitu. Kemudian begitu juga ah. untuk benih itu sebagian besar kita itu masih mengandalkan impor yang dari luar. Kemudian akhirnya juga nilainya juga meningkat terus walaupun sedikit berfluktuasi seperti itu. Nah ini saya lebih kepada mikro yang saya yang kami tampilkan di sini dari hasil beberapa kegiatan di beberapa sentra produksi kentang itu. Jadi di empat sentra produksi kentang di Indonesia itu secara umum menghasilkan bahwa tentang itu merupakan komoditas unggulan juga untuk beberapa wilayah sentra ini, seperti di Kabupaten Karo, Pangalengan, di Dieng dan di Tosari, Pasuruan, eh, di Jawa Timur. Kemudian, paritas yang banyak ditanam itu adalah granola, kemudian ada granola kembang itu di Jawa Timur, itu eh, banyak ber, apa, dikembangkan, kemudian Atlantik di Jawa Barat. Kemudian luas rata-rata tanaman kentang itu di bawah satu hektar itu apa namanya sebagian besar 69 persen itu mengatakan bahwa luas lahan tanaman kentang mereka itu di bawah satu hektar. Kemudian sumber benihnya adalah hasil produksi sendiri 70 persen itu mengatakan benih kentang yang digunakan itu adalah hasil produksi benih sendiri. Kemudian 15 itu beli di kios, kemudian ada yang beli ke penangkar, tapi sedikit. Kemudian ada juga yang melihat di tetangganya, misalnya kentangnya bagus, kemudian mereka beli. Penyakit yang sering menyerang itu adalah Pitoctora intestan dan layu kusarium atau mati gadis. Jadi memang dia belum berproduksi, dia sudah mati. Nah, jadi eh, karakteristik petani di dalam luas lahannya ini luas pertanamannya seperti tadi itu kalau rata-ratanya sekitar 69 persen itu di bawah satu hektar kemudian itu kita lihat misalnya kalau di apa namanya eh, di Pangalengan ya di atasnya sedikit gitu ya tapi kalau di, di Karo juga di atasnya tapi kalau kita lihat di Pasuruan di Jawa Tengah gitu ya atau juga di Garut itu dia eh, agak apa namanya agak rendah penggunaan lahannya itu untuk tanaman kentang ini dalam satu musim satu musimnya. Kemudian permasalahan yang mereka hadapi di on farm itu satu serangan penyakit Phytophthora infestans dan layu Fusarium ini. Ini menyebabkan sampai 20 sampai 30 kali semprot per musim tanam untuk menyelamatkan tanaman mereka itu. Kalau misalnya terjadi Hujan ringan saja itu sudah menjadi suatu bahaya bagi petani dan ini akan meningkatkan biaya kalau kita lihat dari biayanya tadi Pak Graham sudah mengatakan bahwa ini juga akan meningkatkan penggunaan apa namanya obat-obatan kemudian benih yang kurang bermutu ini yang banyak terjadi sehingga banyak mereka memakai benih yang generasi N, gitu. generasi yang belum nggak kehitung lagi lah kira-kira begitu. Kemudian juga rawan pemalsuan benih. Kadang apa namanya mereka mengira bahwa ini benihnya bagus, harganya udah tinggi, rupanya sertifikatnya juga kadang-kadang tidak benar. Kemudian yang ketiga harga benihnya yang relatif mahal sehingga petani banyak menggunakan benih yang lama berulang-ulang. Membeli benih baru ini kalau produktivitasnya sudah betul-betul rendah kayaknya tidak layak lagi ini untuk ditanam baru mereka menggunakan benih yang baru. Kemudian secara umum memang permodalan yang terbatas, kemudian di dalam di pasar, di hilir mereka itu harga jualnya yang fluktuatif dan sering dibayangi oleh adanya nanti itu kentang sayuran impor itu yang masuk. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau kita lihat dari pola tanam petani itu secara umum oh, relatif sama oh, musimnya. Kalau di Karo itu bulan sekarang ini misalnya adalah memang relatif musim kentang itu sudah mulai masuk musim penghujan ya. So, secara umum semuanya seperti itu. Tapi di Jawa Timur ini sudah mulai masuk kepada musim kemarau ini. Oh, kalau yang kita lihat oh, dari survei yang dilakukan, kemudian tanaman yang oh, ditanam itu karena ini memang sentra untuk tanaman kentang sayuran, jadi memang menanam kentang ini relatif oh, per musimnya itu banyak ditanam. Kemudian saya sebut di sini sayuran itu adalah Sayur yang hortikultura yang bervariasi, yang lain gitu ya, seperti kol atau apa namanya, wortel, dan lain-lain, itu masuk di dalam kelompok sayuran. Kemudian, saya sampaikan sedikit di sini dari hasil oh, pertanaman yang dilakukan waktu itu, bahwa tanaman kentang biotek yang kita maksud ini adalah, kalau kita lihat di sini, di kiri ini ada tanaman kentang biotek. Di tengahnya ini adalah pembatasnya kentang konvensional, yang di kanan ini juga adalah kentang biotek. Dari sejak ditanam tidak disemprot-semprot setelah umur 44 hari, kentang yang pembatasnya ini mati. Ini sebagai pembatas dia atau bordernya, sementara kentang bioteknya itu walaupun dia tidak disemprot, dia masih hidup. Ini dari percobaan yang dilakukan nah ini juga kelihatan di bawah ini bahwa bordernya ini yang kentang konvensional yang biasa dia itu mati tetapi yang di kanannya ini kentangnya itu yang biotek itu tadi dia masih hidup nah, jadi di sini disebutkan bahwa setelah 44 hari setelah tanam kentang biotek ini masih sehat dan eh, apa namanya yang non bioteknya sudah mati di beberapa tempat bahkan ada yang sampai 60 atau 70 hari setelah tanam tidak dilakukan penyemprotan, ini masih sehat. Nah, seperti ini. Ini artinya apa? Kalau dilakukan kalau tanaman ini nanti sudah dirilis, itu berarti memang akhirnya penggunaan dari fungisidanya ini akan berkurang. Seperti itu. Nah, bagaimana oh, kita lihat lebih dalam lagi di Karo, Ketika kita tanya itu pertimbangan apa yang dilakukan ketika memilih benih kentang, maka mereka mengatakan yang paling utama itu pertimbangannya adalah produksi tinggi. Kemudian yang kedua, yang tahan terhadap penyakit busuk daun tadi ini. Jadi petani di Karo ini menggunakan fungi yang berlebihan untuk apa namanya menjaga ketahanan dari tanaman mereka ini supaya dia tetap bisa berhasil dipanen. Dan ini akan membuat penggunaan pestisida, apa namanya, pengisidanya menjadi tinggi. Nah, kalaupun nanti misalnya ini akan diintroduce gitu ya, kentang biotik ini, maka perlu juga mereka mengatakan untuk dilihat seperti apa buktinya. Nah, di Pangalengan juga seperti itu, mereka sangat menginginkan yang pertama itu adalah memang yang produksinya tinggi. Kemudian yang kedua itu pertimbangannya adalah yang tahan terhadap busuk daun. Yang di Garut juga begitu, mereka yang menginginkan produksi tinggi, kemudian tahan terhadap hama, kemudian untuk yang tahan penyakit busuk daun ini adalah yang ketiga. Jadi dampak dari penyakit busuk daun ini mereka mengatakan itu sangat serius. Dan sekitar 66,6 persen itu responden mengatakan ini dapat menurunkan produksi kentang sampai 25 sampai 50 persen. Dan ini akan meningkatkan penggunaan apa namanya biaya produksi 53,33 persen seperti itu. Kemudian di Dieng juga mereka mengatakan bahwa yang diharapkan itu adalah benih yang berproduksi tinggi, kemudian tanah tahan terhadap busuk daun, kemudian juga terhadap hama seperti nematoda begitu. Ini juga akan apa namanya? menyebabkan dampak yang besar kalau terjadi serangan busuk daun tersebut. Nah, kita terakhir di Tosari ini pertimbangannya sama. Jadi mohon waktunya lima menit lagi, Pak. Oke, okay, Pak, ya. Jadi apa namanya? mereka mengatakan produksi tinggi kemudian tahan penyakit busuk daun ini sangat utama. Nah, kalau kita lihat secara teoritis, ini di dalam menganalisis usaha taninya ini, kita melihat bahwa di gambar yang pertama ini, secara konsep, bahwa kalau sebelum penggunaan benih kentang biotek itu, kita melihat dari surplus konsumen dan surplus produs produsennya seperti ini, maka kalau misalnya telah digunakan benih kentang bioteknya ini, maka ini akan meningkatkan konsumen surplus meningkatkan produsen surplus dan akhirnya akan meningkatkan surplus ekonomi. Nah, seperti itu dan beberapa pertimbangan. Nah, kalau dilihat dari penggunaan tenaga kerja, maka penggunaan tenaga kerja itu nanti akan berkurang kalau dengan adanya tentang biotek ini, terutama untuk penyemprotan itu tadi. Kemudian memang biaya dalam input ini akan meningkat karena kita memperkirakan bahwa benih kentangnya ini harganya akan lebih tinggi, gitu ya. Tetapi produktivitasnya juga akan meningkat. Jadi dari sini kita menghitung seperti apa surplus ekonominya. Kita melihat bahwa misalnya kalau produktivitasnya naik 10 persen saja, maka ini akan meningkatkan 17 persen lebih itu surplus ekonominya. Kalau misalnya produktivitas naik 10%, kemudian demand juga naik 5%, ini akan meningkatkan surplus ekonomi itu 32,25%. Jadi grafiknya seperti ini, dengan menggunakan tentang biotek ini akan menyebabkan harga akan terdorong ke bawah, tetapi ini bukan menyebabkan kerugian, tetapi ini adalah bagian daripada meningkatkan kesejahteraan dan alokasi produksi alokasi apa namanya sumber daya yang baik sehingga dua-duanya akan mendapatkan manfaat. Secara nasional, maka ini kalau misalnya produksi meningkat maka impor berkurang, kemudian keuntungan petani juga meningkat, kemudian juga secara total nilainya itu adalah kalau ini apa namanya yang kita lihat itu sekitar 437 uh, miliar itunya uh, peningkatan nilai manfaat ekonominya kira-kira seperti itu. Tetapi satu lagi yang terakhir ini adalah beberapa kerugian yang belum kerugian yang apa namanya yang kita dapatkan ini secara umum saja dengan tidak belum dikembangkannya biotek itu di Indonesia. Industri perunggasan kita itu kalah karena jagungnya mahal sehingga harga pakannya itu dua kali dari Brazil gitu karena jagungnya itu di sana itu memang jagung yang sangat murah begitu juga di dalam uh, obat hewan itu rupanya ada beberapa enzim atau permula itu yang dari hasil bioteknologi ini itu karena memang ada regulasi sehingga ini menjadi hambatan di, untuk diproduksi di dalam negeri sehingga tidak bisa membangun pabrik di Indonesia ini yang bisa saya sampaikan Pak Profesor Bambang terima kasih banyak terima kasih Pak Uh, pemaparannya ex ante ya, jadi artinya uh, kentang GM atau kentang biotek ini sudah uh, dikaji uh, ya di beberapa sentra uh, produksi kentang. Uh, tinggal menunggu uh, apa namanya uh, waktu ya untuk bisa disosialisasikan, diadopsi oleh oleh petani-petani kita. Oleh karena itu studi Pak Dahri itu tadi mengantisipasi kalau nanti suatu saat tentang uh, biotek ini juga digunakan atau dimanfaatkan. Sebagai gambaran untuk para uh, hadirin yang yang uh, hadir di acara ini, sebenarnya tanaman biotek sudah ada ya, jadi beberapa persiapannya melalui riset dan pengembangan kita siap semuanya melakukan itu dan uh, aturan mainnya juga sudah tersedia tinggal ada satu saja yang masih kita tunggu adalah uh, aturan uh, peraturan menteri pertanian tentang uh, monitoring dan evaluasi uh, produk ini kalau nanti uh, disebarkan di masyarakat. Uh, uh, all of uh, speakers, I think there are some. I would like to reach some of the a question from from audience uh, the, the first question maybe goes to Pak Anton and <laughs> Pak dari and probably all of you uh, apa hambatan utama pengembangan dan pemasaran produk bioteknologi di bidang pertanian di Indonesia ya mungkin pemasaran terkait dengan benih ya benih dan bibit uh, how is, how is the uh, constraint or problem of developing uh, Uh, in, in Indonesia, I think if uh, Olaf can also share the experience in the Philippines, how it started uh, at the beginning. I think uh, 10, 15 years ago uh, in the in the Philippines, you started uh, in corn. Maybe there are some some uh, similar situation that we have uh, right now. How to develop uh, potato uh, biotech, my potato, and perhaps next time with. Uh, Uh, so, Pak Anton, monggo silakan kalau ada komen tentang pertanyaan ini, pertanyaan umum, hambatan utama pengembangan dan pemasaran produk biotek di bidang pertanian ini, pertanyaan umum memang. Tapi, uh, oke, okay. we have some. Ya. Yeah. Uh, uh. Mungkin yang lain juga bisa nanti. Yeah. Tapi secara yeah. uh, singkatnya itu biasanya tuh kalau pengembangan ini memang perlu uh, sosialisasi biasanya juga nanti itu kan ada orang yang berapa persen tuh uh, tidak mendukung. Lalu ada yang memang mendapatkan keuntungan dari teknologi ini memang. Petani pada umumnya. Lalu ada di tengahnya itu, biasanya itu mereka nggak tahu gitu. Jadi ini bias paling 30 persen itu nanti yang against. Jadi nggak uh, udah nggak berubah dah. Biasanya ini ada macam-macam alasan. Lalu mungkin 30 persennya itu adalah yang support biotek ini. Lalu nanti ada sekitar 40 persen tuh kayak seperti enggak, enggak tahu. Nah, nanti kalau dengan diberikan informasi, ini biasanya 40 persen ini akan mendukung, karena dia tahu. gitu. Jadi banyak pertanyaan yang seperti misalnya, e, itu beracun enggak? Itu berbahaya enggak? Nah, jadi orang secara natural nggak ngerti gitu tuh itu apa makanya penting sekali ada peran media massa yang secara cerdas memberikan gitu bukan kemudian hanya sekedar ikut saja tentang sesuatu tapi berdasarkan data tadi sehingga implementasinya akan lebih e, jalan karena selama ini banyak peraturan-peraturan tuh jadi mandek di kita sendiri gitu saya kira itu Terima kasih, uh, Any any additional info from Ola? Yes, uh, we started actually uh, biotechnology started already in the Philippines. Uh, it was actually the same time as in Thailand, but farmers picked it up immediately uh, when they saw that it was very good, and uh, it was it was actually uh, very timely that. The regulations on by the crops were already being set in place at that time. So we started in 1992, and then 2006. I uh, to 1996, and 1998, and then by 2002, we already have the regulation for planting approved in December of 2002. So by January 2003, farmers were already planting. So, the challenges back then was that uh, there was, of course, a lot of um, some uh, skeptics who were not really sure about the technology. But after they saw in farmers' fields that it was working very well, that it, that it was BT corn in the beginning. When they saw that it was working well, there was no pests, uh, there was no uh, very, very little. Use of insecticide, then it was a very rapid spread. So it started in, um, uh, in Mindanao, in the southern part of the Philippines, and in the northern part. And then farmers started to talk with each other. So it was uh, currently uh, the, the trend of biotech corn. Now we call it biotech because we already have herbicide tolerance, we already have stock traits. So just for everything, we call it biotech corn, and the area planted to biotech corn has now increased, and it's increasing. So in the beginning there was problems, but then because of because farmers saw the benefits already in their yeah in their hands, and they got the very clean corn. They don't have uh, diseases and pest, uh, pest damage so it was an easy task even if we have some uh, anti-gm uh, skeptics or critics in the philippines because of uh, collaboration among farmers scientists academicians and researchers by the commercialization in the philippines is now going on very well thank you thank you uh... secara garis besar saya kira perlu saya sampaikan ini kesimpulan dari kondisi Filipina. Jadi sebenarnya Filipina ini juga tidak sepi dari tentangan ya, tentangan kelompok yang anti biotek ya, anti tanaman biotek. Tetapi mereka konsisten antara pemerintah, kemudian para ilmuwan dan juga petani. Jadi petaninya sendiri saling kuat menguatkan satu dengan yang lain sehingga setelah ketahuan bahwa keuntungan secara ekonomis dicapai dengan, se, se, apa namanya, dengan begitu saja, bisa menerima ya, biotek dalam proses. Kan udah, dalam proses. Mohon yang, mohon di yang di lain, mohon yakin. di dimute ya. Mohon maaf, yeah. uh, so, ya iya, webinar iya, maaf Pak. Ya, webinar poll kedua, Pak. Ya, tolong uh, webinar poll akan diterbitkan sekarang, akan ditampilkan sekarang sebelum kita lanjutkan. Uh, dampak tanaman biotek konsisten dan terdokumentasi dengan baik dalam studi-studi ilmiah. Uh, apakah betul atau salah atau tidak tahu. <ganti> dampak tanaman biotek itu konsisten, uh, terdokumentasi dengan baik dalam studi-studi uh, ilmiah atau kajian-kajian ilmiah. Oke okay, cukup. Uh, selanjutnya uh, pertanyaan yang lain adalah Pak Anton ini mungkin juga dan uh, kalau perlu yang lain. Apakah biotek ini akan me, me, apa ya, uh, mengancam ya agriculture, uh, apa namanya konvensional ya pertanian konvensional yang kita kenal misalnya yang paling sering kan biotek dipertentangkan dengan organic farming ya apakah bisa hidup berdampingan uh, side by side. Uh, Oke, okay. uh, dari itu itu sebetulnya uh, repotnya kalau kemudian kita menjawab banyak sekali memang hal itu harus kita terangkan supaya orang yang bertanya ini uh, mengerti gitu hmm. makanya tadi saya beritahukan seperti Produk pertanian kita itu sebetulnya, semuanya itu kan kita silang-silangkan. Mm. Hasilnya itu dari persilangan, seperti mungkin kalau Pak Bambang bisa cerita mengenai anjing, kan itu hasil mm. disilangkan. Sebetulnya, menyilangkan itu sebetulnya memodifikasi genetik, gitu. Cuma kita itu kayak seperti gambling, gitu. Nah, sekarang karena kan kita nggak tahu hasilnya apa, seperti kalau kita misalnya punya anak, gitu kan, ya anak itu hasil dari uh, modifikasi genetik kita. Jadi sama seperti pada tanaman ini, cuma dengan teknologi biotek seperti biotek ini, kita bisa melihat dengan lebih presisi gitu. Sehingga akhirnya kita menggantinya atau memberikan sesuatu itu jadi lebih tepat sebetulnya. Cuma karena orang tuh tidak mengerti, jadi kayak seperti oh, ini menambahkan DNA. Nah, jadi berbahaya. Lah padahal DNA itu tiap hari kita makan kalau kita makan sayur, makan daging, ya kita makan DNA gitu. Jadi orang pemikirannya jadi tidak tahu kayak seperti oh makan DNA itu berbahaya, ini menambahkan DNA. Padahal kalau kalau kita lihat fertilisasi kita bisa dibentuk kayak kita sendiri dari kedua orang tua kita itu sebetulnya adalah exchange DNA sebetulnya itu di situ. Jadi di dalam hal ini sebetulnya ini adalah bentuk teknologi yang sebetulnya udah dikembangkan orang bahkan pakai radiasi. Kalau kita lihat tuh padi kita diiradiasi, ditembak pakai sinar, tapi nggak ada orang yang mempertanyakan. Nah padi hasil iradiasi itu bahaya nggak gitu? Dimakan saja gitu. Nah ini jadi bedanya karena teknologi ini ada banyak muatan yang sebetulnya jadi harus diterangkan dengan lebih lebih baik gitu makanya jadi mungkin nantinya itu peran indubik lah memang uh, bisa memberikan ini ya apa lebih banyak uh, karena penjelasan itu kan tidak cukup seringkali seperti tadi juga kita mau mencoba menerangkan dengan waktu yang terbatas ya agak sulit gitu tapi saya kira jawaban singkatnya memang uh, ini adalah kelanjutan dari teknik perkembangan dari kita sekedar nanam apa adanya yang ada ditanam. Kita memilih, mencangkok, apa. Nah ini kelanjutannya saja, gitu supaya kita bisa punya pilihan dalam hal memodifikasi tanaman dengan sifat-sifat seperti yang kita inginkan. Gitu. Saya kira itu. Hai terima kasih, Pak Anton. Jadi tadi Pak Anton juga sudah menjelaskan itu. Ada Basilus Turingensis yang bisa membolongin ususnya serangga gitu ya <tapi, tapi maksudnya yang dibolongin usus serangganya usus manusianya tidak masalah bahkan usus serangga yang lain pun tidak jadi itu spesifik pada serangga tertentu ya jadi contoh bahwa eh, bagaimana biotek ini kalau kita cermati kan proses menuju approval ya dipakai untuk ditanam dan seterusnya itu panjang sekali ya beberapa tanaman di Indonesia ini eh, bisa belasan tahun baru bisa lolos Well, this to the study but an intention into it uh, maybe uh, Graham can can explain a little bit on the the how to put a side by side between the biotech crop and some more conventional crops uh, any any comment about this yeah no? I, there, there are two or three um, angles that you can uh, key points that are, are relevant here: um, Firstly, the the ultimate choice of whether farmers use biotech seed or choose conventional production systems or organic systems should ultimately be down to choice. Farmers making that choice um, in the countries where biotech is used, farmers have that choice. In some other countries, um, the choice is not there. So, farmers don't have the choice of using biotech seed or of limited choice. Where farmers have had the choice and biotech crops have grown, there are Really, no problems that have arisen whatsoever with farmers growing conventional organic crops um, in the same locations because there are um, very long standing ways in which farmers can seek to separate the influence of impacts from one type of. Uh, one type of crop production on another. Farmers have been growing seed crops where they we need to isolate them for many many years and rules in um, most countries called coexistence uh, rules to ensure separation and uh, no transfer of cross of cross-pollination between the crops has not been a problem in any country. And lastly, and more importantly, I think there is strong evidence from around the world that where farmers have used biotech traits on a widespread basis, both conventional and organic farmers have actually benefited from the impact of the biotech traits. So, where they're using insect resistant technology, that has given an area wide or region wide suppression of pests. And that means that the farmers who are using conventional or organic production systems actually benefit from higher yields. Um, there are one or two papers in the United States which have demonstrated. That conventional corn growers have actually seen yield improvements from less pest damage in a region which has been generated by widespread adoption of the insect resistant corn. Similarly, there are one or two papers which have identified that in relation to cotton in China. And lastly, you take a crop. Like virus resistant papaya in Hawaii, the ring spot virus in the 1990s was effectively going to kill the entire papaya crop in Hawaii. The availability of GM papaya in the late 1990s and its widespread adoption. Not only saved the Hawaiian papaya industry, but it enabled widespread control of the ring spot virus, which enabled people growing both organic and conventional papaya to actually continue. So, in other words, if the technology had not been applied, you would not only have had no conventional or organic papaya in Hawaii. You would have probably had no papaya production whatsoever in the um, state of Hawaii. I think we lost. No? Got back, Bang. Okay. Muted. <laughs> Raham, are you done? Answering? Yes, I'm finished. Yes. Okay, he's done. My okay. connection is not very good. <laughs> okay, yes, go ahead, Bamba. Oh, okay. uh, maybe uh, Ola would like to add some more information? No, it's okay. I just lost Actually, a little was, bit. Uh, some yeah. last word of, of Graham. Actually, uh, Graham's explanation is, is very timely because there are still a lot of skeptics who are not uh, well familiar with the science and so they are. Not into the technology yet, but uh Graham's explanation shows that it is in, uh, inevitable that bio crops will have to be used so that there will be a continuous food security and uh, continuous food supply. I think we're running out of time, so I think we'll have to go for webinar poll three. <laughs> Thank you. Okay. Okay, I think uh the question is more or less uh something that we can. I discuss later on during during another session. So, Tahu, I think sedikit lagi boleh Pak Bambang? Ya yeah, pa, Pak Pak Dahri meringankan. Silakan Pak. Ya yeah. jadi oh, Bapak Ibu karena memang kita di sini plural, plural bangkal ya ini oh, apa namanya audiensnya. Jadi kita sudah oh, secara umum mengetahui bahwa impor kita itu tentang kedelai maupun jagung itu itu adalah sebagian besar biotek. Kemudian itu untuk kedelai sudah kita konsumsi begitu ya. Tempe tahu itu, kemudian ini yang menjadi hambatan utama. Kenapa? Kalau begitu, kita tidak tanam di sini. Ini oh, relatif seperti tadi, itu regulasi kita yang masih menghambat, sehingga ini tidak belum bisa kepada komersialisasi. Kemudian, kalau misalnya oh, nanti sudah ada di sini, dikomersialisasi, apakah dampaknya ini terhadap pertanian konvensional? Ini, kalau menurut kami, itu adalah salah satu alternatif. Seperti juga dulu ada jagung apa lokal tetap saja silakan siapa yang mau menanam jagung komposit silakan siapa yang mau menanam jagung hibrida silakan nanti siapa yang mau menanam jagung transgenik atau GMO silakan. Jadi ini alternatif yang akan diberikan kepada petani, dia tinggal memilih mana yang sesuai dengan uh, keinginannya. Seperti itu, Pak. Ya, yeah, baik. Uh, ada pertanyaan uh, yang menarik tentang kedelai ya, ibu bapak sekalian. Saya perlu saya perlu sebelum wrap up nanti. Kedelai uh, ini tanaman yang memang cocok di negara subtropis ya. Jadi kalau kita paksakan saat ini bertanam kedelai di Indonesia itu pasti kalah bersaing dengan tanaman yang lain ya. Jadi orang akan lebih suka menanam jagung misalnya daripada kedelai karena produktivitasnya tidak terlampau tinggi. Ini mengapa riset kedelai? Uh, belum terlalu uh, tidak terlalu menarik sehingga ibu bapak sekalian saya kira di pertanyaan dari uh, yang ada di atas ini tadi uh, apa ya ya yeah. ini kebanyakan uh, sudah menjawab pertanyaan kuis uh, ya mbak <laughs> dewi jadi nanti mbak dewi yang mengumumkan ya lima terbaik yang ada so I think uh, we we come up to the end of this discussion. Uh, some of the question, I think most of the question has been has been uh, uh, answered by most of the resource person. Jadi hampir semua pertanyaan sudah bisa dijawab atau di direspons oleh para para uh, apa namanya pemakalah atau resource person. Uh, Mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kita tutup, ada satu poll ya, poll terakhir ya, Mbak Dewi. Pol nomor tiga, jadi mohon untuk bisa menjawab ini akan di pop up di apa namanya ya ini apa topik dalam bioteknologi tanaman yang ingin anda ketahui lebih lanjut ya pertama keamanan pangan, isu lingkungan, isu kesehatan, produk baru, pelabelan, konsistensi tanaman biotek organik, perdagangan internasional dan sebagainya. Ini boleh lebih satu ya jawabannya ya. Sepertinya satu saja pilihannya itu oh, pilihan Pak. Satu bisa saja. diklik ya. Oke, okay, silakan diklik. Ini diperlukan untuk untuk uh, global poll ya. Jadi ini kita sedang yeah. melakukan survei secara global apa yang menjadi harapan uh, publik Indonesia untuk ini. So, I think uh, we come to the end of this session. I would like to thank uh, all of the resource person Uh, terima kasih untuk para partisipan, para hadirin yang uh, bersedia untuk tetap tinggal sampai sore hari ini. Uh, 110 sepuluh orang masih bertahan pada sore hari ini, dan oleh karena waktulah yang membatasi kita, uh, ibu bapak sekalian, saya mohon untuk bisa apa namanya memberikan memberikan aplaus uh, ucapan terima kasih kepada para persarahan. Uh, Mudah-mudahan apa yang kita Dapatkan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Uh, thank you very much, uh, Graham uh, Ola, uh, Pak Anto, dan Pak Dati atas waktunya. Mudah-mudahan uh, semuanya bermanfaat okay. untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kurang yeah. lebihnya, kami atas nama penyelenggara negara mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan uh, seminar kali ini terdapat sejumlah kekurangan. Bila Taufiq Walidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu baik. saya serahkan ke baik. Uh, MC. Terima kasih. Uh, baik, terima kasih Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian. Uh, perlu kami informasikan bahwa ini merupakan kegiatan webinar seri pertama dari rangkaian tiga seri webinar. Jadi webinar kita nanti akan ada dua lagi. Uh, sebelum menuju kepada pembukaan Lomba karya tulis untuk jurnalis Bapak Ibu sekalian nanti di bulan Desember. Jadi webinar kedua ini akan diselenggarakan pada tanggal 3 Desember Bapak Ibu. Kemudian dengan topik-topik yang tidak kalah menarik, diantaranya nanti ada terkait dengan pengembangan tebu transgenik, tebu biotek di Indonesia. Kemudian juga ada yang terkait dengan pengembangan tanaman kentang biotek di Indonesia. Kemudian di webinar ketiga pada tanggal 17 Desember, topik-topiknya ini akan mengenai terkait petani dan bioteknologi. Jadi seberapa jauhkah petani akan menerima produk-produk bioteknologi yang akan datang. Kemudian yang kedua itu akan terkait pembukaan, overview dan pembukaan lomba karya tulis untuk jurnalis Bapak-Ibu sekalian. Jadi mohon Bapak-Ibu untuk tetap hadir dalam webinar-webinar serisnya Indobit. Terima kasih, Pak Bambang. Nah, Bapak Ibu sekalian, yeah. untuk selanjutnya kita sudah punya lima pemenang untuk hadiah kuis. Yeah. Jadi, "It's uh, of the Winner" will be uh, get uh, their cellphone credit oleh Engraham. Oh, one hundred rupiah, one hundred thousand rupiah for each di sini. Kita sudah punya lima pemenang. Saya akan bacakan Bapak Ibu nama-nama hmm. pemenangnya. Siap-siap yang sebelum, sudah kami jam. sebelum diumumkan Mbak Dewi, Saya ya, ya. kira Ibu-ibu Maha akan menyampaikan dulu uh, closing. Oh iya mungkin setelah ini ya, ya. Pak. Atau setelah ini baru... supaya ditunggu supaya nanti ini. kalau enggak. Oke, okay. buat Baik, baik. Boleh, so, uh, uh, we are going uh, to you. listen to the closing remarks of Dr. Maha. Oh, sure, okay. okay. sure. Let sure. let Maha speak first and then be, we we uh distribute the, the price. Okay. <laughs> Otherwise. <laughs> okay, thank you. Terima kasih selamat siang pembicara moderator ibu bapa sekalian. Terima kasih Indobik dan Semiobiotrop PBI kerana menganjurkan webinar Peranan bioteknologi dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. Thank you to all the speakers Pak Izdika, Pak Dahri, Pak Bambang, Pak Antonius, Dr Graham Brooks and Dr Aldemita. You know, just like isa's data on global status of commercialized biotech crops dr brooks data is also so important because we see that the socioeconomic impact of biotech crops is uh, they're often debated uh, including at cartagena protocol meetings so this is where this data helps many stakeholders around the world to make informed decisions on approval and adoption of biotech uh, crops social economy impact is um, uh, and and in in the beginning itself, we said I think we spoke to Pak Tak cukup ya kita scientists, social scientists, untuk um, to, to bring out more information. So this is really important. And I think the title of the webinar is so apt: Ketahanan uh, Panggang, Food Security. Um, we see food security issues, especially during the pandemic. And Dr. Dari also mentioned that we're exporting countries talking up for themselves. Indonesia is the first country in Southeast Asia to develop your own GM crop, drought tolerance um, sugarcane, and now you are working on a uh, GM potato. These are very proud achievements and a big step towards uh, food security and socio-economic developments. Then, saya selalu menggunakan contoh Indonesia di Malaysia supaya untuk memotivasikan scientists and regulators di Malaysia supaya mereka juga maju dalam bidang biotechnology. Dan um, kita juga lihat ya, kita dah uh, uh, melihat uh, manfaat uh, biotechnology dari segi ekonomi, dari segi sosial economic and environment. Tapi bagi saya, ada satu lagi manfaat GM Crops ya, di mana kita uh, ingin uh, menjana lebih banyak lagi pekerjaan untuk uh, generasi muda kita. Di mana bidang biotechnology ini akan menjana lagi lebih pekerjaan. Kita dah melihat bagaimana uh, uh, Dr. Dahri uh, uh, presentation dia mengenai potato. Uh, semua bidang-bidang ini akan menjana, uh, menjana pekerjaan dan kita juga uh, melihat petani-petani kita tidak semuanya bukan muda-muda semuanya dah tua dan uh, dengan bioteknologi kita akan melihat pertanian akan menjadi lebih mudah lagi dan di sini lah petani-petani modern, petani-petani muda kita akan, um, uh, they, they will get involved in agriculture. So this is very important. There are so many questions, and I see there are still a lot of questions with some uh, concerns, uh, where these concerns have been addressed many times. But we understand the concerns are valid concerns, and I think this is where um, Davy explained all the topic, uh, topic, uh, all the topics in the upcoming webinar. And I this, I think this is really great. So. Uh, the new technologies. If we see all these benefits with GM, uh, genetic modification, the new gene technology, which is gene editing, is going to open many more doors, especially developing countries like us, where public sector and we saw this in, in Indonesia, uh, the sugarcane is from public sector. With gene editing, more public sector is going to be able to develop and commercialize new uh, new crops, and this is so important. that is technology Memang tidak boleh menolak teknologi ini. Kalau kita berbuat demikian, kita akan ketinggalan. So with that, I'm wishing Indonesia all the best, and please continue all your efforts, your great efforts, uh, and we hope to see more crops coming from Indonesia uh, because we need to uh, feed the growing population in Asia, but at the same time make it sustainable. My last message is for the critics of GM technologies. Please speak to the farmers before you speak for them. Let us support the farmers. They need technologies just like us. Terima kasih. Thank you. Selamat maju jaya. Thank you, Maha. Terima kasih. Terima kasih. Uh, demikian, Bapak-Ibu. Sebelum kita tutup acara ini, uh, saya akan mengumumkan lima orang pemenang hadiah door prize senilai Rp100.000 voucher akan kami kirimkan langsung ke HP Bapak Ibu sekalian. Saya akan sebutkan pemenangnya pertama adalah deg-degan ya atas atas nama Bapak Hadi Susilo dari Program Studi Biologi FSFK Unma Banten. Kemudian pemenang kedua atas nama Ngatini dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pemenang yang ketiga adalah Ade Apriani dari pasca sarjana Universitas Riau, kemudian yang keempat Aurelius Giovanni dari Universitas Pajajaran, dan yang terakhir adalah siap-siap Bapak Ibu Fakih Kurniawan dari Universitas Juanda. Demikian, mudah-mudahan. Yang tadi sudah saya sebutkan Nama-namanya masih setia hadir ya Bapak Ibu sekalian Baik uh, Mungkin demikian dari saya uh, Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian uh, Saya kembalikan kepada uh, Mbak Ulfa sebagai MC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Ibu Dewi Suryani, Profesor Bambang dan para narasumber. Thank you very much ladies and gentlemen. The closing session concludes our program this evening. The certificate and presentation material will be sent to participants email. Thank you for your participation and see you on the upcoming webinar series. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Thank you very much. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. You. Thank you.